Wow, luas sekali ya. Nah, sekarang Atika sedang berdiri di hadapan peta potensi dan peluang investasi Kabupaten Bandung Barat. Kita ketahui sendiri Bandung Barat ini sangat luas areanya ya. Nih, kalau kita perhatikan ada Kecamatan Cipendei yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur. Rongga juga sama, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Dari arah timur kita lihat ada Lembang Parongpong yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang. Luar biasa ya. Dari ujung ke ujung ternyata Kabupaten Bandung Barat ini kaya akan potensi. Nah, kita lihat juga di sebelah kanan. Contohnya ada Kecamatan Sindangkerta dengan produk arennya yang unggulan. Lalu juga ada dari Rongga dengan budidaya lebah madu. Ada lagi Saguling dengan perikanan dan peternakannya yang luar biasa jadi unggulan. Kalau di sebelah kiri Atika, di sebelah sini, kita lihat juga dari Kecamatan Padalarang, Ngamprah terkenal dengan waterboom-nya dan juga pertaniannya yang luar biasa. Tapi yang menarik perhatian Atika di sini ada dari Kecamatan Cipendei dan Kecamatan Cikalong Wetan. Tertulis di sini kalau katanya potensi yang dimiliki dua kecamatan tersebut adalah wayang golek. Betul sekali ya, jadi di Kabupaten Bandung Barat, di Kecamatan Cipendei dan Cikalong Wetan tepatnya, ini mereka memproduksi wayang golek. Unik ya, ternyata di KBB ada wayang golek. Ngomong-ngomong soal wayang golek, sesaat lagi kita juga akan menyaksikan pertunjukan wayang golek. Tapi ini bukan wayang golek yang biasa. Kalau biasanya Bapak Ibu nonton wayang golek sampai satu malam suntuk secara langsung, kita sajikan wayang golek secara virtual. Wayang golek ini berkolaborasi dengan teknologi, yaitu green screen. Keren banget ya. Penasaran seperti apa? Langsung saja kita saksikan bersama. Ini dia pertunjukan wayang golek. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya yang penuh potensi. Memenuhi keinginan semua asa untuk sebuah perubahan. Dimulai dari niat baik, terciptalah berbagai upaya untuk meraih hal berharga. Meracik berbagai cita rasa. Melukis indahnya budaya. Meramu aroma karsa untuk dinikmati bersama dengan kehangatan. Seperti layanan terbaik kami, memberikan kemudahan untuk mendukung dan membangun pertumbuhan negeri ini. Mewujudkan mimpi, menciptakan senyuman adalah tanda mata kami untuk negeri. Disiplin adalah salah satu prinsip hidup saya. Saya selalu berusaha mengerjakan tugas saya dengan baik dan selesai tepat pada waktunya, termasuk membayar pajak. Lewat Bank BJB, saya bisa membayar kewajiban pajak saya tepat waktu. Ingat pajak, ingat BJB. Ini dia, tabungan BJB tanda mata. Hanya dengan setoran awal Rp50.000, Anda sudah memiliki kartu ATM terkoneksi dengan aplikasi BJB Digi di ponsel. Tarik tunai bisa dilakukan di ribuan ATM Bank BJB. ATM Bersama dan ATM Prima di seluruh Indonesia. Seperti saya yang sedang liburan, bisa belanja dengan mudah tanpa perlu repot bawa uang tunai. Lakukan berbagai transaksi dengan menggunakan BJB tanda mata. Dedeh teuing kasep, anak king, anak ibu. Timbalan ibu. Hideup, salamet numpes karaman di sawarga. Miapeng, sing jadi tuladan keur balarea. Ulan ibu. Hideup, ulah ngagadabah karomatan sumpah satria. Duh, timbalan ibu. Jadi satria teh teu gampang. Kudu jujur, ikhlas jeung bijaksana. Timbalan. Singnya ka diri pribadi. Singnya ka nagri. Jeung singnya ka hambarayat. Timbalan. Yusuf jaga ninggeto. Hideup. Baris di istrenan jadi ais pengampih di melajang tengah pringgandani. Duh, timbalan ibu.
pagi hari. Sang Dewangkara bersinar menancapkan tajuknya, Kerak Jagat Marcapada. Langit keling besi yang mendung, bagai arang berisi api, pengap dan panas. Panas menambah galau amarah dendam membara. Gundah gulana rasa hati sang lodra kencana, sejuta pertanyaan merasuki kalbu. Siapa pembunuh ayahanda Prabu Naga Percona Suwarni? Duri-duri dengki semakin tumbuh subur di hati sang lodra kencana. Semakin lama, semakin penasaran, rasa berkarat dendam kesuma. Ulayi naga percana gerak lawan. Dewa, dewa, ayo maju. Aduh panas, ampun. Para dewa, kurang pagiakan iya incu urang. Kasep jabang tutuka. Aula dalah. Nuhun kasep incu eyang. Ayo, urang adeheus ka tuang ibu. Ayo, kasep. Kangjeng Rama Naga Percona, miang kasawarga lain menang ganjaran tapi menang siksaan ti para dewa. Yah, kurang ajar, ha? Naon maksudna para dewa metik pati ngalah nyawa Kangjeng Rama? Ha? Jeng sahanu boga kalakuan ngagadabah kehormatan nagara. Kudu tanggung jawab keparat. Raka Prabu, sakur makhluk nu kemelip di alam dunia, nu hirup di alam pawenangan, mapai jalan sajarah kairupan sewang-sewangan. Jodoh, pati, bagja, cilaka, angin kersaan jena anu maha kawasa. Numawi urang kedah pasrah. Manusia kudu usaha, hai. Tu cukup ku pasrah sumerah kena takdir. Eh? Sabab nemutkan beja, mautna Kangjeng Rama lain ajal anu wajar, tapi ku kalakuan manusia anu kurang ajar. Hai, tetap kaula teu suka teu sudik. Hai, Gusti Prabu, teu ngabebisani kelintang perihna saha pijalma yeunana anu rela anggota kulawargana aya nu mateni. Kantenan ieu nu janten Rama nu wajib dipuja di dama-dama. Hait! Patih Jangga Bahu, hait! Bener kitu pisan. Sare teu tibra, dahar teu mirasa ka diri kaula. Saha anu mate di Kangjeng Rama, hait? Teangan, tewak! Bawi raos. Imutan jisim abdi, salira paduka langkung saya pasrah, sadrah bari ngantos informasi perkawisaha anu nelasan tuang Rama Gusti Prabu Nagas Percona Suwarga. Naon? Nyarita sangeunah. Kaula lain menta nasihat, ha? Tapi nanyakeun saha nu maehan Kangjeng Rama jeung kudu kumaha sangan kaula bisa malas pati, hai. Kakang Prabu, hai.
nah telepat saupamina urang tataros kajalmi ahli sajarah anu terang kana lalampahan Kang Jenerama Prabu Nagapercona. Maksud kaula teh paman Togog tejo mantri. Bawiraos, emutan kaula sapagodos. Ait, Togog, Togog, kaharup Andika hai. Ait, iya masalah kehormatan nagara Giring Wesi hai. Togog, Togog. Saha nu maehan Kang Jenerama Prabu Nagapercona jeung urang mana ha? Loh. Gusti Prabu, kula nyuwun pangapunten rehing kula boten ngertos sapa sing mateni Rama panjenengan. Ha? Prabu Nagapercona swargi. Togog. Benget maneh pinuh ku kabohongan, pinuh ku kapalsuan. Jujur, saha nu maehan Kang Jenerama Sawari Nagapercona? Hai. Aduh, Gusti. Tenan, kula boten saged. Kula boten wantun ngandani perkara mateni Gusti Prabu Nagapercona. Hai, awak jujur awak bare, hai. Loh, abdi bade jujur Gusti, tak kandani. Yang membunuh Rama panjenengan iku Jabang Tutuka atau Gatot Kaca, anaknya Arya Bima saking Negara Ngemarto. Gatot Kaca iku Gagah Sakti Mandraguna. Cukup, Togog, hai. Aparat. Jajamun tab lirik kinetap. Jabang mangweng wengis metro nyuang di ambranang pinu kemang warawari jajah muntablir kenetap jajabang mangweng wengis metro nyuang di ambranang pinuk kemang wora wari hidup nemang golo cokro lir singo amo mamongso keparat kurang ajar munti bahel aduh Gusti. Patih jaga bau. Kula nun. Siapkan bakarang perang. Bini Bandring Candrasa Gadalimpung Tomak Tamsir. Urang rempuk. Kalaban urang ruruk Nagara Marta. Dawuh timbalan Gusti Prabu. Rompung dawuh tutas pangandika. Katigas kantun pindara. Amit kaula. Ayo, wad dia belatam tamas sakabe para denawa oge para penggawa. Urang siapkan sigat pedang tamsir kada bini candrasa para limpung. Urang teangan si Gatot Kaca, urang paehan. Ayo, wad dia belatam. Maju, maju, maju. Barisan prajurit terpilih. Raksasa yang gagah perkasa. Sakti pilih tanding. Berangkat menuju negara Amarta melewati gunung dan hutan. Gemuruhkan dia puting beliung bagai hujan di hutan jati. Binatang pada ketakutan, burung-burung pada mabur, hewan-hewan pada lari tunggang langga. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Siap. Gerak. Rencang depan. Gerak. Aduh. Mane man mikin kakana hulu urang. Hampura. Mane mah ari hulu make kopea. Ari perep kana punuk batur. Pindah ah ka tukang urang mah. Ah, atuh sokong. Pindah atuh maneh ka tukang. Balik keadaan, gerak. Aduh. Yang keingan pisan kamar diharap katonyok di tukang kak kepret. Serba salah pisan, yang marik paling kak. Ulah. Mau gak orang mesin katonyok deh, enggak. Kapok orang. Ulah gitu. Ho, tong di dia tuh. Diharap. Diharap. Bagian apa budak yatim? Nah, budak yatim teh. Itu boga televisi. Itu boga internet. Tuh, harap. Aman di dia mah. Balik keadaan, gerak. Kabina-bina cuy, kau orang cuy. Ini iya bujur orang kata nyok. Lain bujur bunuh kita masih teh. Yo, tegak, gerak. Berdoa, mulai. Maju, jalan. Jadi komandan tentunya kola pisang matak begitu butuh na pendidikan teh. Nak kumaha gitu? Oh, ada mana mal? Kabinet bina tuh ingat rumahnya atas ngadong a, makai jeng maju jalan. Atu siapkan hola tu. Hampura. Tak itu waktu lemon jadi pemimpin salam tadi hampura itu lebih hade. Sok kadung ado ya tu nu bener. Siap berat. Sebelum kita ke medan perang, kita berdoa menurut jenis kelamin masing-masing. Hello, siamanya ngadu-ngadu sarwakeun jeung nyeun KTP sia. Disarwakeun jeung nyeun kartu kredit. Oh, hampura. Oh, kitu. Dilawal bating di hampura mah da ngewa atuh. Mikir kuduna mah. Siap gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Gelo dasar kakarek nyarek taun. Geus diselesaikeun deui maneh mah. Gusti, kela sakandap abdi bade usul heula. Kela sekedapnya hampura pisan. Jadi upami bade angkat-angkatan wayahna urang kedah taat kana aturan kana hukum. Ari maksud maneh? Heeh, atuh arek ini ditan rek perang mah atuh cing diusahakeun marake helm atuh. Naon sababna itu? Da kunaon kudu make helm? Eta nu tukang ripuh serab. Diharap juga ke boncenang gitu. Ah, itu mah ke orang, itu mah. Daka cipta itu, lamun heg jelema kabeh gunul siga itu, boleh nang. Kacipta, oi. Hah? Pabrik sampo bakal tutup. Pabrik sisir bakal tutup. Salon oge potong rambut bakal hancur. Bakal loba pengangguran. Mata kulah gunul-gunul teuing. Da eta mah Gusti. Lamun dina manuk. Salira anu ageung dayeuh ya.
Ya Garuda. Lamun si ieu tah ieu elang Jawa. Lamun si ieu mah dadali ieu mah. Aduh, mun hayang jadi dadal. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya sirah geus genyur ieu. Lamun si eta mah wali. Lamun si eta poksai. Nu ieu wambi eta Siti Kukur, lamun ieu toen, lamun ieu dina manuk. Ampura, ampura. Lamun dina manuk eta itu. Anjuin. Aduh. Ampura. Nah, siapa ngahina wae ka urang? Lamun dina cau, geus. 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 Bisa jadi papasiaan. Sekali dewe Gusti, sekali dewe ya mah. Bere kesempatan abis sekali dewe ya mah kagok gitu. Lemun dina jauh. Tah, lemun saliran dina jauh mah yuk. Jauh tanuk. Tah, lemun siya mah jauh kastroli. Lemun siya mah raja bulu. Aduh, mau dihayang jadi raja bul. Astagfirullahaladzim. Sabar Gusti. Lamun si eta mah raja cere, lamun ieu mah cau amon, mun eta cau nangka. Da lamun si ieu mah lampeneng, da ieu cau kapas. Lamun si itu. Lamun ieu cau. Cau gulutung. Aduh. Tapi lamun dina bubuk geus. Cukup bisi Bapak sehat. Sekali dewe Gusti. Ya mah sekali dewe sih. Daek doman ini nang sekali dewe pokona mah. Ulah. Bahaya bisi jadi pipaseaeun. Sekali di mun lamun dina bubuahan. Lamun dina bubuahan. Tah lamun si eta mah lamun salira mah nya durian. Tah lamun si mah nangka. Tah lamun si mah korma. Mun hayang jadi korma. Astagfirullahaladzim. Lamun si melon, mun si samangka, tah ieu mah anggur, si eta harum manis, tah lamun si mah cengkir. Lamun si itu lamun dina bubuahan seta elu ampura takokak geus sakali deui ieu mah panasaran Gusti geus sakali deui hayang eta mah hayang ngahina ka urang hayang ngabuli lah nyaho. Mana emang pasti moal aya nu alus kau. Untuk itu na lauk mah pan. Lauk mah aya nu alusnya. Heeh, sok. Lamun dina lauk, tah lamun ieu nu ageung salira ieu paus. Tah lamun ieu hiu. Tah lamun ieu mah tongkol. Tah lamun si eta mah lumba-lumba. Aduh, mani hayang jadi lumba-lumba. Nah, nengul kawing eta mah. Talamun si eta mah barakuda, talamun si ieu mah ikan sepat, ieu nila eta lele, si eta mah tawes, talamun si itu dina lauk. Ieu dina lauk aduh hampura leung ngahina ieu mah ngaumpamakeun. Kacebong burui. Aduh, pasti maneh lamun nyebutkeun dina binatang ka aing nyebut marmotnya. Iya geuning nyaho maneh. Wayana ayeuna urang loloba ting heureuy sabab geus katingali perbatasan nagara. Aduh Gusti, abdi
Piring-ringan anu garoreng patut nyangakeun semah pangabekok. Lain pangabekok belenggu atuh pangabaktos kitu. Pumpura letah abdi mah ponok Gusti. Ayeuna urang kudu waspada tingali tuh. Katingali aya bendera. Mana Gusti? Mana Gusti? Tuh. Ah, manya eta mah geuninganan punuk. Siapa sih gak ningali donat wae tuh kena punuk teh. Tuh tingali. Itu perbatasan nagara geus katingali. Ayeuna urang kudu waspada. Hayu. Geus deket katempel wates nagara Marta. Urang kudu bisa nyangkalak si Gatot Kaca. Tuturkeun kaula. Mangga Gusti. Aduh, ngenahnya jadi pejabat mah. Hah? Tutumpakan init-init nate tutumpakan nate numpak marmot. Oh iya marmot cinti. Marmot. Kuda. Marmot ah. Sidi kuda eta teh. Heusanya nama dina hate teh geus nanya ka diri sorangan. Maksudna kumaha? Heuh cinti naha marmot teh bau kuda. Eh, sia mah. Hayu. Urang tuturkeun Gusti Patih. Mangga Gusti. Mangga. Sok geura tiup tangara perangna ka inya. Sangkan urang sumangatna leuwih naek, leuwih hade, leuwih alus. Sok kanya gera bagikeun bendera ujung umul-umulna supaya katingali pasukan urang teh pasukan anu gede luar biasa. Oh mangga Gusti. Mangga. Aduh, eta jeung suku neng cak urang di kumahanya ieu. Jadi kami bisa ieu eta teh. Aduh. Ih, kurang kacugak ieu. Alu irung urang nyangsang ieu aduh. Aduh, jepe deh keunteul itu aya omongan. Naon ah naon? Lain masalah eta ieu ngait inu suku ka tincak urut futsal kamari. Tempo itu tempo. Lu aya nu. Aduh, nya eta geuningna loba siraru. Lain siraru. Siraru itu teh nu nganteur anu seserahan jeung deuleun urang mah tadi oge heueuh apungan. Sugan teh siraru. Atuh itu teh rombongan sing ngadepok areng upacara adat belegu. Lain eta mah nu ngagotong nu maot eta mah. Lain mah anu bener ieu teh. Cicing cinggelanan. Ieu sakit. Eta jeung atuh leungeun ulah sok ngondokan ngadompet urang atuh kumaha. Cicing atuh caricing ieu. Ayo urang laporan. Aduh. Thank you.
Ini dia, tabungan BJB Tanda Mata. Hanya dengan setoran awal Rp50.000, Anda sudah memiliki kartu ATM terkoneksi dengan aplikasi BJB Digi di ponsel. Tarik tunai bisa dilakukan di ribuan ATM Bank BJB. ATM bersama dan ATM Prima di seluruh Indonesia. Seperti saya yang sedang liburan, bisa belanja dengan mudah tanpa perlu repot bawa uang tunai. Lakukan berbagai transaksi dengan menggunakan BJB Tanda Mata. Disiplin adalah salah satu prinsip hidup saya. Saya selalu berusaha mengerjakan tugas saya dengan baik dan selesai tepat pada waktunya, termasuk membayar pajak. Lewat Bank BJB, saya bisa membayar kewajiban pajak saya tepat waktu. Ingat pajak, ingat BJB. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya yang penuh potensi. Memenuhi keinginan semua asa untuk sebuah perubahan. Dimulai dari niat baik, terciptalah berbagai upaya untuk meraih hal berharga. Meracik berbagai cita rasa. Melukis indahnya budaya. Meramu aroma karsa untuk dinikmati bersama dengan kehangatan. Seperti layanan terbaik kami, memberikan kemudahan untuk mendukung dan membangun pertumbuhan negeri ini. Mewujudkan mimpi, menciptakan senyuman, adalah tanda mata kami untuk negeri. Kayo nakatiup ing angin ha anjrah ruruhing puspita. Sumawur ganda mangamba. Pongas tumaduk ing krana. Tumaduk ing jeteng asmara, mesum gar jeteng asmara. Indra Prahasta adalah ibu kota negara Amarta, terkenal kesuburannya Gemah Ripah Kertara Harja. Ditata, dikelola oleh tangan-tangan terampil para Pandawa yang gagah sakti mandraguna. Kali ini sedang persiapan syukuran negara dan pemberian tanda penghargaan kepada para kesatria muda. Gatot Kaca dari Pelajang Tengah, Anterja dari Catur Pertama, Jakatawan Kesatria Kisik Narmada Tengah Samudra, Abimanyu Kesatria Pelangkawati dihadiri undangan agung Sri Kresna dan Kelurah Semar Badranaya, pengabdi yang setia. Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna. Ning pasewakan busana maneka warna, maneka warna. Sebab puspiting Budiana, Budiana. Biang andra ing sarwarupna. Rengeng manik narawata,
Wilujeng Sumping Raka Batara Sugeng Rawuh Kakangku Jaliteng Kresna Bagia Anak Uwasa Kabeh Para Kesatria Gatot Kaca Anterja Jakatawan Abimanyu Hatur Nuhun Rayi Akang ngiring bingah Rehna Pangwanguna Nagara Amarta lir tatit metit nancung ka langit. Nagara Amarta majuna luar biasa. Kasep, anak uwa para kesatria. Uwa ngiring bingah bagja tur sugema kana rupining prestasi ngajaga stabilitas keamanan tur miara kalanggengan nagara anu aman tengtrem tur tingtrim. Ujang Dina mangsa kiwari rupina konotasi pejuang teh sanes mung tentara anu mangul bedil wungkul. Tapi jalmi anu tekun ulet sapertos patani penjaga pintu rel kereta api, penjaga perbatasan nagara, kalebet para seniman anu turut tumutur ngajaga kalanggengan kearifan lokal mantena oge kalebet para pejuang anu kedah dipasihan penghargaan. Iya, bener mbar. Kakang Semar, hatur nuhun tina segala rupi kasatiaan tur kaikhlasan ngasuh para Pandawa. Iya, terima kasih mbar. Thank you mbar. Aya naon Astra Jinga turusuhan Abus Kakaraton. Aduh agan. Sokenya bedakeun ah. Aya keributan pakeuweuh di basisian kan. Meulih mah bumi nu caket tapal wates man didudutan sadayana ge didurukan belegu didugdugdugkeun agan sabangsaning kelenci doma. Aduh agan. Ayeuna teh picilakaeun. Muhun. Ayeuna teh nuju genting agan di pasisian mah saurna teh da alutan raksasa wungkul ti geuling weusi saurna teh bade milarian agan Gatot Kaca para sepuh sadayana supados mangkeur heula pot dewala gareng jaga para tamu amankeun buka gerbang alun-alun karaton geus arasuk tutup sing rekep kumpulkeun prajurit cenggulang-gulang urang gempur musuh siap kan wala gareng siap laporan selesai bawa nyumput bapak ka itu kurungan ku giribi ka itu jeung nyurung-nyurung aing siap lembung Gatot hati-hati Tot. Rekang Patimari jiwa ngapakti kalemah cai tutur laku nu ngabaku teu udar tina cari eta datang nira ingkong kona kagila-gila ya kagila-gila datang diraing kokona den dirasa kagila-gila kandang penjahat teh. Kuring Gatot Kaca ieu. Aduh, kuring kuring ciat dia. Awas, aku urahap. Aduh, tapi heulaan urang sirah urang dibendol euy. Aduh, ayo urang di kieutan. Aduhna asih kai. Ayo urang rebuk. Ciat. Aduh, aduh kopeah urang penyon euy. Jungjungan urang euy. Aduh, ieu hulu aduh nyeri. Aduh kopeah urang nyengsol aduh. Saya kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca diga. Raka pinugawe kaula Gatot Kaca ya naon ye? Tah ya naon dah. Ye. Kaula diutus ku Raja Kaula ti Gelinggosi.
Raja kaula bapanang si Paihan Huanjin. Tayena kaula baris males pati ka Andika. Lamun gitu carana, orang coba-coba lawan ya para kesatria negara Hamarta. Eh, wadiah belanja kabeh, sok orang kepung, waku bayar mangap tewak si atuh gajah. Liwat ulang halangan guys. Bisa maneh liwat tapi kudu aya japrem bro. Mau kemana bro? Kuring mah keur ngajaga mas bro. Keur patroli abah. Nyao. Aing mah teu boga injo siga marmot. Aduh. Jadi kopea kitu goreng patut maneh. Hai, man yang mancung hidungnya. Kak Kuring, tete. Lain kemana? Eh, udah gitu, mancung. Wah, kak Kuring, tete, kak Kuring. Oh, kasih lain lola. Ya, kemana? Eh, cuah siangnya lo, jengki sebaik ka dewek. Ah, urah, bah. Bogohun, kacilain, lola. Bogohun, kemana yang sambut? Kaji seteling, ah. Sudah. Gareng, karne, hati-hati. Kalancik urang, tante gigit tuan, teh. Maka jengkis bal segala rupa. Nak, teka tempo. Siti katun, apaan lancik urang, teh? Itu telah laki. Siti pake kopeah. Itu paling pisan. Dipakai di duluan, pisan. Kerbaik, reng, ah. Wah, iya jelemah, iya. Keamanan manehnya. Gorengan Rona, mungkin wae mata-mata ya. Ish, lain, kuring malain mata-mata eh. Wah, sia, pasti mata-mata orang sekalian, orang siksa eh nama. Orang rontok hakala. Ayo sia, wah, bodang sia. Wah, sia, sok mereka mana. Alah, alah, sia, iya, sia, hok, aduh, awas, iya, awas, iya, sia. Dupet orang lengit eh. Ayo, sia, sia. Satu lagi dari wayang ringkang, sia. Aduh, ceri awak. Kemana ceri aing? Aduh. Halik Kang. Halik. Ayo dah. Urang laporan kadurungan. Ayo laporan hilang. Ayo. Nyanya. Pertempuran semakin dahsyat antara raksasa geling wesi
dengan para kesatria putra Pandawa. Para raksasa Geling Wesi tak henti-hentinya terus menggempur secara Spartan. Pasukan Geling Wesi semakin membabi buta. Waspada Nirakaton, waspada Semar Guluku mah Kang Semar, kaula teh era ningali kasaktian anak para pemberontak Kang Semar. Tah ieu teh tugas paduka Gusti Kresna. Kaula teh kawalahan nyang hareupan musuh nu model kitu Kang Semar. Kaula teh era meh putus asa Kang Semar. Putus asa. Apan putus asa teh hukumna teh dosa. Manusa nu putus asa hartosna teu yakin kana dirina. Upami teu yakin kana dirina bakal tebih ti Gustina. Manusa teh wajib. Wajib hukumna kanggo usaha sareng ikhtiar. Agan sing emut kana purwadaksi. Apan salira teh ngapi milik mantra aji belah jiwa sukma sajati warisan ti Maharsi Padmanaba jisim abdi gaduh kalakai daun kabua wulung sareng simet kuncung cicir putih. Tayeuna agan Gatot Kaca, urang cipta janten 1000 Gatot Kaca sangkan kakuatanana namihan. Tanpa ulur waktu, kemudian Sri Kresna terah resi Padmanaba. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit membaca mantra-mantra. Membaca aji belah jiwa sukma sajati. Diberangi keluar Semar Badranaya mengegam daun kabua bulung dan galang kuncung cicir putih. Lalu dilempar gagasa berubah menjadi 1000 Gatot Kaca.
Gatot Kaca anak ua. Kaulanun dawuh sendika ua. Wilujeng tandang Kasep. Mangga gera gempur musuh Kasep. Dawuh timbalan ua. Putra Panjenengan sejamajeng kapalagan Yuda. Bral Kasep. Pamit ua. Nah itu salah teteh nyoan, ha? Si Gatot Kaca bikin ngerebuan gitu, ha? Hati jangan bau. Ranum. Hayuk, kurang ketrukun kamu pengawaruh. Aji pengerti kedugalan kekuatan sampai mantra aji rasa. Gerak gempur. Jauh timbalan, mengker gusi. Si Gatot Kaca tewak payan. Dauh timbalan kaulanun. Mengker gusi. Hai Gatot Kaca, bangun bener sampai lalaki langit lalan jaga turun gunajar. Cuk, kurajar. Iya. Maju, jangan bau. Waduh. Rasa kena, kurajar. Iya, wais. Sabta. Iya, wais. Iya, buah. Rasa kena, si. Aduh. Wah. Edan. Waduh. Jangan bau. Udah, ngajen. Wah. Hebat, Gatot Kaca. Iya. Woi, modar. Iya. Iya. Woi. Wah. Wah, syap. Wah, hebat. Iya. Syap. Duit. Iya. Dah, bapak. Iya. Aduh. Wah, hebat Gatot Kaca. Jangka bahu. Wop. Iya. Rasakna kurang aja. Jaya Andika, jangka bahu. Iya. Woi. Iya. Woi. Iya. Jangga bahu, Andika rek malas pati. Jalma labuh kula kuna cilaka kulampahna. Rasak kena kesaktian kaula. Lepaskan dia. Jangga bahu, udang Andika. Mati Andika. Eit! Iya, jangga bahu kang abasa dan nama Raja Buana. Gatot Kaca mengkap baragat. Iya, wah! Iya, dan nama kang abasa dan nama Raja Buana. Gatot Kaca mengkap baragat. Iya, wah! Karasa pangabasa jadi kaula kurang ajar. Tunggu baca turun dan kencana maju. Art Gatot Kaca. Pati aing jeng pasukan aing geus masing pati temak ring perlaya. Hayo, orang patut tunggalan jeng diri kaula. Orang wangi jis pangabecik wangabar pangabasa kuli pembangkang jembar kurang ajar, hai. Coba-coba. Ah, Gatot Kaca. Iya. 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 Ayo. Kurang ajar. Kurang ajar. Maju, ah. Awas, nah. Iya. Waduh. Oh, alah. Iya. 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 Roda kancana. Gatot Kaca. Iya. Maju, kurang ajar. Iya. Iya. Wah, ajar modar sih. Walah. Wah. Wah, Gatot Kaca. Iya. Maju, kurang ajar. Iya. Iya.
Aduh. Iya, modar kurajar. Iya. Ayo. Woi. Modar lodrakan cana. Nah, waktu ayeuna anjeun bakang masih patut kan. Iya, kurajar. Iya. Ayo monyong, naon? Ieu urang angkatan ieu ieu ieu. Aduh, ngan kade ati-ati euy bisi corona euy. Sing galoler kieu euy. Heeh, aduh, sok-sok gareng-gareng kayaknya. Halik ku urang urang bawa alungkeun kayaknya teh. Alungkeun ere. Kuat bener euy. Sok ta eta teh nu eta. Ta eta. Halik ku urang deui lah. Oh, sieur bisa. Kade ati-ati euy. Ieu ieu mah sawabu euy. Saha? Aduh, berat euy. Ah, karepoe. Kana jungkrang ka handap itu. Heeh, bener euy. Karena dihakan buaya dihanap euy. Sabro teuing ah urang mah teu pipiluan nek diakan kunaon wae oge. Kadang akang miwah para tamu agung. Kasakseni ku urang sadaya, yen persatuan sareng kesatuan teh tetep janten modal pertahanan anu kuat. Buktosna sakuat-kuatna Gatotkaca tetep we kudu aya bantuan ti Kakang Semar. Janten aya tilu perkara. Kahiji konsep, kaduana tanaga, katilu strategi. Hatur nuhun Kakang Semar. Hatur nuhun Raka Batara. Kakang Semar, miwah anak-anak ua Gatotkaca, oge kasadayana para kesatria anak-anak ua. Dautimalan ua. Hatur nuhun, kana segala rupi bantosanana. Sami-sami ua. Ha. Carios Gatotkaca Jaya Gugah parantos tutug, hapunten anu kasuhun, kembang pinetik sedang mekar sinebaran tutup lawang Sigotaka. Thank you.
Bapak, Ibu, hadirin, Akang, Teteh semua dimanapun kalian berada, usai sudah seluruh rangkaian acara dari Hari Ulang Tahun Kabupaten Bandung Barat yang ke-14. Jangan lupa untuk terus pantengin Bandung Barat TV Digital karena nanti akan kami sediakan informasi yang tentunya menghibur seputar Bandung Barat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Ucapan dari saya pribadi sebagai warga Kabupaten Bandung Barat, semoga Bandung Barat di usia 14 ini semakin maju lagi, semakin bersama-sama kita sehat menghindari pandemi COVID-19, tapi tetap kita dukung program pemerintah dengan sama-sama guyup kita kembangkan Bandung Barat untuk lebih maju lagi. Saya mewakili segenap keluarga besar panitia dan tentunya Kabupaten Bandung Barat yang terlibat mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengisi acara, panitia, kepada dinas-dinas yang terlibat, Bapak, Ibu, Akang, Teteh yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tentunya terima kasih banyak. Hatur nuhun. Dan jangan lupa di sini juga saya mau menghimbau untuk tetap patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta membatasi mobilitas. Akhir kata saya Atika Bestari pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya yang lebih baik lagi. Bandung Barat berkah, bangkit, bergerak, berjuang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.